Quran telah wujud dalam bahasa Arab. Dulu-dulu tak ada Quran, tak ada Bible dalam bahasa Arab. Macam mana nak kata Quran tiru pada Bible? Itu tak masuk akal. Okey? Dan kalau kita tengok Bible ini penuh dengan kesalahan, kecacatan, Quran tak ada satu pun kesalahan. So macam mana nak kata Quran tiru pada Bible? Okeylah macam inilah. Bayangkan ya, kalau Quran dan Bible, kita letak Quran dan Bible duduki peperiksaan. Quran dapat 100 markah. Bible, okeylah member punya pasal kita kasih 20 markah lah. Okey. Member punya pasal. Now, tiba-tiba budak Kristian ini yang dapat 20 markah ni tak puas hati. Dia pergi komplain kat pengetuanya. Dia kata, pengetua, pengetua, ini orang Islam lah tiru daripada saya. Halo? Tak faham ke saya cakap apa? You dapat 20 markah, boleh tak budak sekolah, dia dapat 20 markah, you cakap, you komplain kat pengetua, dia dapat 100 markah tau. Ini budak 100 markah tiru daripada kamu. You rasa siapa mau percaya you cakap? Boleh dapat ke? Saya tengok macam ada setengah-setengah tengah blur. It langsung tak masuk akal. It doesn't make sense. Nobody will believe you. Kalau dia dapat 100 markah, you dapat 20 markah, you cakap dia tiru, who going to believe you? Siapa nak percaya you? So, mungkin tak Quran tiru pada Bible? No way, man. Bayangkan ya, segala kelemahan, kecacatan, ya, lain kali bila saya terangkan, satu jam tu, tak ada satu pun dalam Quran. Kalau tiru, takkanlah you tak tiru yang salah tu. Okey tak? You tiru, oh yang salah you betulkan yang betul. Ada kan macam tu? Tak mungkin. Copy ni, you betul-betul tiru. You mana tahu jawapan? You tiru. Tapi, ini langsung tak ada bukti boleh buktikan Quran tiru. Saya pernah berdialog, didatangi oleh seorang pastor. Pastor ni dia macam padri Kristian lah. Dia Protestan punya, dia panggil pastor. Datang dengan dua missionary, tiga orang. Datang office saya. Buat apa? Nak berdebat? Best tak? Best? So, saya jumpa mereka. Duduk sekejap, saya nak pergi dapur sediakan air. So, masa saya jalan ke dapur, itu pastor tu tak tahan lah. Dia nak cepat. Tak sabar-sabar nak berdebat. So, dia kata, Lim. Dia kata, Lim, do you know or not? Your Quran is copied from the Bible. The Old Testament 75%. Hebat dia kata. Tak sabar-sabar, saya tengah buat air. Habis buat air, saya serve bagi air, minta bergerak duduk. Saya tanya dia, boleh ulang sekali lagi tak? Just tadi apa yang kamu sebut tadi? So, dia katalah, your Quran is copied from the Bible, the Old Testament 75%. Tahu tak saya cakap apa dengan dia? Saya cakap dengan pastor tu, saya kata, kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat, faham tak satu ayat, one sentence. Kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat Quran tiru daripada Bible, satu ayat aja. Tak mau 75%, dia kata berapa persen tadi? 75% banyaklah. Tak payahlah banyak-banyak, saya kata, kalau kamu boleh tunjukkan saya satu ayat. Okay? Just one sentence. Saya bersedia untuk memeluk agama Kristian sekarang. Dan saya juga nak dibaptiskan sekarang juga. Sudah 12 tahun. Tak datang-datang.